jumpa lagi dengan kita, saya Fatalia dan juga Mas. Nah, kali ini kita akan membahas apa nih? Masalah sesuatu di masa kecil. Oke, mungkin teman-teman sebagian udah pada tahu ya, masa kecil dari Marques ini ya, dimana mereka ini dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana, bapaknya ini juga seorang guru. Kalau untuk ibunya memang dia cuma sekretaris biasa ya. Sekretaris pekerjaan kantor biasa saja. Dan pokoknya tidak ada yang spesial lah dengan kehidupan dari keluarga Martin dan Alex Martes. Nah, bahkan waktu sempat di PHK, nah si ibunya ini bilang kalau mereka tuh sempat nggak makan sekeluarga demi bela-belain untuk beli sepatu balapnya Martes. Iya. Pada saat itu terjadi krisis yang besar-besaran sehingga ayah dari para Marques ini terkena PHK massal. Nah, soal ini nih, motor pertamanya Marques tuh kayak gimana tuh? Motor pertamanya Marques? Ini motor bekas sebenarnya. Bener banget. Bekas, lalu dengan mungkin karena seorang ayah ya, isim seorang ayah untuk moles lagi motornya itu dipisah ya. Dan yang lucunya ini warnanya warna pink ya. Iya, warna fuchsia ya, ungu keping-pingan gitu ya. Nah, kalau Valentino Rossi itu seperti apa sih, berbeda sama Marc Marquez ya? Karena si ayahnya si Rossi ini memang Graziano Rossi sudah menjadi pembalap yang cukup handal sih di 250 terkenal lah ya, jaman. Bahkan memang si Rossi ini punya dibeli motor pertamanya keluaran terbaru loh sama bapaknya. Dan waktu kecil dia sudah diberikan motocross. Itu dia ya informasi dari kita terkait dengan MotoGP kali ini, perbedaan dari masa kecilnya Marc Marquez sama Valentino Rossi ya. Jangan lupa subscribe akun YouTube kita di Fanalia dan juga ikuti terus ya informasi-informasi mengenai MotoGP lainnya. Dadah.